Hai semua, kami dari TMF Autolis Nam Rahat, support business. Pada hari ini, kita akan tunjukkan kepada anda EV pertama TM. Jadi apa yang menarik tentang EV ini, mari kita lihat. Secara ringkasnya, TM Fleet Electrification adalah salah satu usaha TM untuk beralih kepada kenderaan yang lebih mesra alam sekitar. Ia selari dengan plan pembangunan mobiliti rendah karbon 2030 yang disarankan oleh kerajaan. 20% daripada kenderaan TM baru adalah dari jenis kenderaan EV. Ia bakal menggantikan kenderaan TM yang berasaskan petrol secara berperingkat. EV pertama TM adalah dari model CAM EC35. Ia adalah EV van pertama di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, kenderaan EV ini ianya lebih senyap, mesra alam dan menjimatkan. CAM EC35 ini boleh menjana kuasa elektrik sehingga 60 kW dengan kuasa pecutan sebanyak 200 Nm torque. Buat masa kini, terdapat 3 unit EV dan stesen pengecas di TMF Autolis Shah Alam, TM PTDI dan juga TM Bukit Raja. Selepas dicas sepenuhnya, van EV ini boleh bergerak sejauh 270 km sebelum perlu dicas semula. Secara umumnya, EV boleh dicas sepenuhnya di stesen pengecas TM dengan kos kurang RM10. Ia juga boleh dicas di mana-mana stesen di luar. Untuk model EV ini, ia didaftarkan sebagai kenderaan komersial. Jadi, pemandu perlu memiliki lesen vocational GDL untuk memandunya. Dari segi penggunaan, ianya boleh mengurangkan kos sehingga 90% berbanding kenderaan petrol biasa. Secara ringkasnya, peralihan kepada kenderaan elektrik akan membantu syarikat untuk mencapai sasaran sifar bersih 2050 ke arah masa depan yang lebih lestari.